Selamat datang di acara Pure Science Weekly Webinar Series Volcano, We Learn to Understanding and Mitigate, yang diselenggarakan oleh Lab Vulkanologi dan Panas Bumi Teknik Geofisika ITB. Jadi acara hari ini merupakan acara perdana untuk Pure Science Webinar Series ini, dan untuk hari ini topiknya adalah Seismicity and Tomographic Imaging of the Agung Volcano. Di sini ada tiga pembicara, yaitu Pak Dr. Devi dari Badan Geologi yang akan membawakan presentasi tentang seismic signal analysis to forecast volcanic eruption. Kemudian ada Pak David yang akan mempresentasikan tentang memahami seismisitas Gunung Agung menjelang letusan tahun 2017. Dan yang terakhir ada Pak Zulfakriza dari Teknik Geofisika ITB yang akan mempresentasikan tentang memahami interior Gunung Agung Bali berdasarkan penggambaran tomografi seismik. Baik, terima kasih Bu Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bapak-Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak David dan Pak Devi yang membahas tentang seismisitas di sekitar Gunung Agung. Dan pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk memahami interior Gunung Agung Bali berdasarkan penggambaran tomografi seismik. Bapak Ibu, saya Zulfakriza dari Teknik Geofisika ITB. Saya mewakili tim, ini karena kerja kami adalah satu tim, seismologi untuk memahami dinamika yang ada di Gunung Agung. Tentunya selain kami dari tim seismologi, juga ada dari tim geodesi yang nanti pekan depan akan menyampaikan materi tentang deformasi Gunung Agung, dan juga tim dari geologi yang pekan depannya lagi akan menyampaikan tentang fenomena geologi di Gunung Agung. Bapak Ibu, salah satu hal yang menarik adalah di saat kita bisa mencoba untuk menggambarkan struktur di dalam gunung api berdasarkan metode tomografi seismik, dan tentunya di sini akan sangat tergantung dari data seismik, baik itu dari data gempa maupun dari data noise seismik. Dan pada kali ini kami akan mencoba untuk memaparkan dua sumber data tersebut, yaitu data dari event gempa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Davi dan Pak Devi, dan juga kita juga bisa memanfaatkan data dari noise seismik. Tentunya kedua sumber ini bisa memberikan gambaran tentang struktur di bawah permukaan. Berikut adalah saya mau coba untuk melihat historical kejadian letusan di Gunung Agung. Ini sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh Pak Devi sebelumnya, bagaimana dahsyatnya letusan tahun 1963 yang mengakibatkan dampak kerusakan dan kerugian yang sangat besar pada waktu itu. Dari gambar terlihat citra dari satelit, ya. Dan ini adalah Volcanic Eruption Index, di mana Agung memiliki VEI 5. Kalau kita lihat di sini, ya, sebuah letusan yang sangat besar sekali, dan tidak banyak gunung api di dunia yang memiliki indeks letusan sampai dengan skala 5. Kalau kita lihat di sini ada Vesuvius tahun 79, ada Gunung Fuji, ya, ada termasuk di situ Gunung Agung, St. Helens, dan tentunya dampak letusan yang diakibatkan oleh
erupsi Gunung Agung sangat besar sekali. Ini adalah letusan tahun 2017. Dalam kurun waktu lebih kurang 53 tahun, Gunung Agung seolah tidur, tidak memberikan aktivitas yang berarti, dan pada November 2017 memperlihatkan ada aktivitasnya, dan ternyata tanggal 26 sampai dengan 27 November 2017 Gunung Agung meletus seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian atas dasar itu kami bekerjasama dengan Pusat Vulkanologi disupport oleh dana riset dari PIR melakukan riset secara terpadu di Gunung Agung. Dari sisi seismologi kami menempatkan sekitar 25 seismometer yang mengitari Gunung Agung dan Gunung Batur. Kita bisa lihat di sini sebaran stasiun yang ditandai dengan segitiga warna biru yang mengitari Gunung Agung dan Gunung Batur. Kemudian sisi gambar satu lagi memperlihatkan tentang proses instalasi seismometer yang kami lakukan, yang dilakukan oleh tim. Dan seismometer ini terpasang mulai dari Desember tahun 2018 sampai dengan September tahun 2019. Dan alat kami terus merekam selama operasi tersebut karena menggunakan beberapa bantuan perangkat untuk membuat alat tersebut bisa merekam dengan baik. Salah satu yang kami gunakan adalah solar panel, dan proses instalasinya seperti yang terlihat pada skema A sampai dengan skema D. Dan alat-alat ini bekerja dengan baik dengan bantuan dukungan sinar matahari untuk mendapatkan tenaga di aki yang lebih kontinu. Pada tipe A, tipe B, dan tipe D, dan juga tipe E, kami menggunakan solar panel. Sedangkan pada tipe C, dia memiliki baterai yang lebih kuat. Baterai yang bisa tahan sampai 3 bulan, sehingga memberikan waktu pada kami untuk meninggalkan alat itu sampai 3 bulan ke depan. Dan 3 bulan berikutnya kita akan ambil untuk download data dan melakukan perbaikan-perbaikan jika ada kerusakan-kerusakan yang terjadi pada alat yang ditempatkan di sekitar Gunung Agung. Dan alasan memanfaatkan beberapa tipe ini karena kita menggunakan 5 tipe seismometer yang berbeda. Sehingga treatment di lapangan juga berbeda-beda, sangat tergantung dari jenis seismometer yang kita gunakan. Ini adalah contoh seismogram yang terekam pada 8 stasiun pengamatan. Dan kita lihat bahwa alat yang terpasang di sekitar Gunung Agung dan Gunung Batur merekam event-event kegempaan dengan clear sekali, baik sekali, dan terlihat bahwa fase gelombang P dan fase gelombang S tergambar dengan baik dan memudahkan tim untuk melakukan picking atau pemilihan fase gelombang P dan fase gelombang S. Ini adalah salah satu contoh yang lain bagaimana kami tim melakukan proses picking atau pemilihan fase gelombang P dan fase gelombang S, dan di sini sebagai media kami untuk melakukan pengecekan ulang atau melihat kualitas picking yang kami lakukan. Di sini kami menggunakan diagram Wadati untuk melihat apakah hasil picking gelombang P dan gelombang S itu sudah baik. Kalau seandainya ada yang outlier, maka kita akan lakukan proses picking ulang. Bapak Ibu, inilah hasil penentuan hipocenter, dan kami melihat membagi dua sebaran hipocenter yang berbeda. Yang pertama pada saat krisis tahun 2017, yang mana di sini menggunakan jaringan data seismograf PVMBG. Kami mendapatkan data, kemudian
tim melakukan proses picking fase P dan fase S, dan melakukan posisi, melakukan perhitungan posisi hipocenter. Kemudian setelah krisis, kita mendapatkan data bukan hanya dari jaringan PVMBG, tapi juga dari jaringan yang terpasang 25 seismometer. Dan memang kalau kita lihat ini sebaran kegempaannya, pada saat krisis itu relatif lebih banyak kegempaannya. Kalau kita lihat di sini sampai 11.000 event, 2.474 event ya, untuk kondisi sebelum krisis. Ini adalah sebaran pada saat krisis bulan Oktober. Kita lihat sebelum krisis itu banyak sekali event-event yang terjadi tahun 2017. Kemudian yang berwarna biru itu bulan Desember 2017 relatif sudah menurun, dan peak-nya itu di bulan November di saat terjadi erupsi. Ini yang kami sampaikan tadi di awal, bahwa dengan adanya data-data kegempaan, kita bisa memanfaatkan penjelaran gelombangnya dari sumber, tentunya sumber di sini sumber gempa, sampai ke stasiun pengamatan atau seismometer atau receiver yang ada di permukaan, dan penjelaran gelombang seismik mulai dari sumber sampai ke receiver, tentu dia membawakan informasi tentang proses perlambatan dan percepatan gelombang seismiknya. Dan informasi perlambatan dan percepatan gelombang seismik menjadi informasi penting bagi seorang seismologi untuk memahami struktur di bawah permukaan. Ini adalah penggambaran tomografi seismik pada saat krisis tahun 2017. Ini sedang disiapkan menjadi sebuah tulisan. Ini dari Profesor Andri Dianugraha gambarnya, dan sedang dipersiapkan untuk ditulis dengan baik dalam sebuah paper yang memiliki reputasi yang bagus. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana pola sebaran gelombang, pola kecepatan VP dan pola kecepatan VS, kemudian ada rasio VP per VS. Dan kita lihat di sini masih di line AA aksen, rasio VP per VS memberikan adanya anomali kecepatan rendah tepat di bawah Gunung Agung. Kemudian ini setelah krisis tahun 2017, tentunya di sini menggunakan sumber gempa dari jaringan pengamatan riset PIR dan juga jaringan pengamatan PPMBG. Polanya sedikit terjadi perubahan pola rasio VP per VS-nya dibandingkan dengan pada saat krisis. Dan tentunya di sini akan melihat bahwa dinamika yang terjadi di dalam tubuh Gunung Agung pada saat krisis dan setelah krisis memberikan sebuah perubahan secara spasial dari pola kecepatan seismiknya. Kemudian dengan metode yang lain, kita coba memahami struktur di dalam gunung api dengan memanfaatkan noise seismik atau bising seismik. Dan kalau yang tadi kita menggunakan sumber gempa, sedangkan ini menggunakan sumber noise untuk mencoba melihat seperti apa kondisi di bawah permukaan. Kalau sumbernya gempa, makin banyak gempa makin bagus. Kalau sumbernya noise seismik, makin banyak stasiun makin bagus. Karena makin banyak stasiun, kita akan mendapatkan repeat yang lebih banyak. Sedangkan dari travel time tomografi, makin banyak gempa makin bagus karena akan mendapatkan repeat yang lebih banyak. Ini salah satu pengantar saja bagaimana dari noise itu bisa di-generate menjadi sebuah sinyal. Tentunya di sini ada sebuah teknik yang dikenal dengan seismic interferometry, di mana mencoba untuk melakukan atau mengekstrak sebuah sinyal dari sinyal-sinyal dari background noise yang koheren.
Jadi pada saat kita staking, dia akan memberikan sebuah sinyal yang koheren, yang makin hari makin kuat, sehingga dari hari ke 1 sampai dengan hari ke N akan memberikan sebuah sinyal baru yang hasil dari korelasi silang, dan itu yang kita ekstrak. Ini salah satu yang sudah kita ekstrak, salah satu contoh antara stasiun PE09 ya, dengan stasiun yang lainnya. Kemudian ada kurva dispersi yang diperlihatkan pada gambar B dan C. Ini adalah kurva dispersi dari pasangan stasiun PE09 dan PE18. Kemudian pada gambar C adalah PE09 dan PE08. Warna merah menunjukkan amplitudo yang tinggi, dan titik-titik putih adalah pemilihan, ya, pemilihan kecepatan grup atau kecepatan grup yang dipilih atau dipicking. Dan ini menjadi informasi penting di saat kita ingin menggambarkan peta kecepatan grup seperti yang terlihat pada gambar ini. Dan informasi pewarnaan ya yang terlihat pada gambar ini berdasarkan dari hasil korelasi silang yang kita dapatkan di awal, kemudian kita lanjutkan untuk mendapatkan kecepatan grupnya, dan dari proses inversi maka akan didapatkan sebuah pola kecepatan grup seperti yang terlihat pada gambar ini. Pada gambar B dan E itu adalah checkerboard test untuk melihat resolusi. Kemudian yang tadi masih terhadap perioda, kemudian yang ini kita coba melihat secara kedalaman, dan yang tadi masih group velocity, dan hasil yang kita dapatkan ini adalah kecepatan geser atau VS terhadap kedalaman. Dan di sini kita melihat bahwa ada profil low velocity anomaly atau anomali kecepatan rendah di antara Agung dan Batur, dan ini memperlihatkan pola kecepatan rendah sampai ke kedalaman 2 km. Dan ini yang menjadi salah satu hal yang menarik, karena kalau tadi yang tomografi, ultrasound tomografi itu menggunakan gelombang badan, otomatis dia akan lebih dalam penetrasi informasinya. Sedangkan yang ini, ambient tomografi menggunakan gelombang permukaan, sehingga dia akan lebih bermain di bagian permukaan atau memberikan informasi di bagian permukaan. Berikut adalah vertikal, penampak vertikal, dan arah utara selatan dan arah barat timur. Pada bagian arah barat timur, kita akan melihat sebuah profil anomali kecepatan rendah di bawah Gunung Agung, di bawah Gunung Batur, dan ini ada profil yang menarik karena dia berada di batas antara sebaran gempa. Sebaran gempa berada di antara batas gelombang pola kecepatan rendah dan pola kecepatan tinggi, itu sebagai ada sebuah pemisah di situ. Dan juga kalau kita lihat dalam profil barat timur, di sini terlihat di antara Gunung Agung dan Gunung Batur terlihat sangat low velocity anomali, dan juga kita masih melihat ada sebaran gempa di bawah Gunung Agung, dan kemungkinan ini masih ada mungkin migrasi magma di situ ya, yang menuju ke bagian permukaan. Berikut terakhir, setidaknya beginilah kami mencoba untuk menarik beberapa diskusi menarik tentang hasil tomografi seismik berdasarkan ambient noise tomografi di bagian permukaan antara ya yang dekat dengan permukaan antara Agung dan Batur, kemungkinan ada over pressure hydrothermal fluid, dan ini seperti yang disampaikan oleh Pak dalam papernya Albino tahun 2019 dan paper Sabana tahun 2019. Dan inilah apa yang sudah kami hasilkan
dan sudah kami publikasikan di Frontier for Science Q1, dan terima kasih.